Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tutorial bagaimana cara menghidupkan motor Fosfan yang kamu hidup gitu ya. Yang pertama kita cek dulu gitu ya di bagian spool pakai apometer gitu ya. Biasanya di bagian spool jalan ini guys, kita coba pakai apometer ini dan ini disatukan apakah ada nyambung atau enggak. Kalau enggak nyambung berarti ini udah jelek gitu ya. Ini kabelnya ya, kabel buat apa, buat strum apa dari spool. Jadi kenapa sih motor Fosfan kalau digas berbedan gitu ya? Digas hidup mah hidup tapi gak mau jalan gitu. Itu penyakitnya semua dari spool gitu. Banyak kemungkinan dari CDI juga sama gitu, udah lemah. Jadi motor gak mau lari gitu ya. Ini kita potong ya. Kita potong apa ya, bagian magnetnya. Nah, kita potong pico pulsernya supaya tarikan gasnya lebih enteng. Kita di sini pakai karbo Fosfan gitu ya, jadi kurang nyetel gitu. Skip dulu ya, nanti kita sambung lagi.